Yuna SNSD membocorkan caranya membangun chemistry dengan Junho to PM dalam drama King the Land. Seperti yang diketahui, Yuna SNSD dan Junho to PM menuai banyak pujian karena adu akting mereka di drama King the Land yang telah dinantikan penayangannya. Sama-sama mengawali karirnya sebagai idol K-pop, Yuna SNSD dan Junho to PM kini tumbuh sebagai aktor dan aktris yang selalu dinantikan aksinya di layar kaca. Pada 17 Juni, drama King the Land telah merilis episode perdananya dan tercatat memperoleh rating nasional 5%. Kami belum pernah bekerja sama sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya. Namun pendekatan kami terhadap proyek ini serupa. Baik kasih sayang kami untuk proyek ini dan keinginan kami untuk berkarya bersama, ujar Yuna SNSD dalam wawancaranya. Yuna SNSD juga membocorkan caranya membangun chemistry dengan Junho to PM, mengingat King the Land merupakan proyek drama perdana yang mempersatukan mereka. Di lokasi syuting, kami dengan nyaman berbagi pendapat dan saling membantu satu sama lain untuk fokus pada akting. Itulah mengapa Junho, sutradara, dan semua orang sering berterima kasih satu sama lain. Lanjut Yuna SNSD. Yuna SNSD menggambarkan Junho to PM sebagai sosok yang tegas dan juga dapat membimbingnya memahami peran mereka. Dia sangat bijaksana dan memiliki fokus yang luar biasa. Sama seperti Guwon dan Sarang yang memiliki karakteristik yang berbeda, Junho memiliki hal-hal yang tidak aku miliki. Sehingga kami saling melengkapi di lokasi syuting. Kami merenungkan naskah bersama-sama dan aku sangat bergantung padanya. Dia juga memiliki banyak variasi dalam ekspresinya, puji Yuna SNSD. Sejak bekerja sama dengan Junho to PM, Yuna SNSD mulai memahami bahwa Junho to PM punya karisma luar biasa baik secara langsung maupun di depan layar. Saat kamu memantau, dia memiliki pesona yang mengambil alih layar. Selain itu, dia berbicara dengan sangat logis dan baik, sampai pada titik yang sangat mengesankan. Ini adalah gambar yang tidak akan ku ketahui jika aku tidak bekerja dengannya secara dekat, pungkas Yuna SNSD. Jika aku ingin melakukan sesuatu dengan cara tertentu, tetapi tidak sesuai dengan pendapat lawan mainku, mungkin tidak akan berhasil. Tetapi, sutradara, Junho, dan aku, kami bertiga selalu cocok, timpalnya. Sekian dulu video dari LGP Channel, nantikan video-video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you!